Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan vlog Maya Yunara Airlangga. Aku mau rekomendasiin hotel di kawasan Puncak dengan nuansa Bali serta dengan alam Puncak yang dikelilingi pemandangan indah pegunungan, pepohonan yang hijau dan menjulang tinggi. Pemirsa, kita akan staycation di Hotel The Grand Hill, tepatnya di Jalan Raya Puncak Gadok, nomor 84 Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Di depan lobi utama Hotel The Grand Hill, pemirsa bisa lihat pemandangan dengan city view-nya serta pegunungan yang menarik. Lokasi The Grand Hill Hotel ini menurut saya termasuk agak curam pemirsa, tapi masih aman kok. Pelayanan di The Grand Hill Hotel ini sangat baik banget ya pemirsa. Ketika kita sampai, kita disambut dengan baik dan ramah serta diantarkan ke bagian resepsionis. Terima kasih. Ini lucu banget ya pemirsa, ketika kita lagi menunggu proses check-in, anak aku tiba-tiba disamperin sama anak kecil yang ngajak untuk main di playground. Maaf ya dek, tadi kita belum sempat kenalan. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah ada di kamar yang kita pesan.
fascinated. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still the one. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Thank you.
Masya Allah, ini keren banget pemirsa. Di luar balkon yang kami tempati, kita bisa melihat pemandangan dari luar balkon dengan city view-nya, serta pemandangan kembang api dan juga lampu-lampu yang kelap-kelip, serta lalu lalang mobil. Ini benar-benar pemandangan yang sangat keren, keren banget, keren. Pemirsa, kita mau cari udara segar dulu di luar sambil cari-cari makanan seputar deket-deket aja dari hotel, tepatnya itu di Puncak Pas. Ini sekitar daerah ini banyak sekali yang jualan makanan. Tak rame ya, ini sampai malam, larut malam pun masih rame ya pemirsa. Abaikan suara-suara berisik ya pemirsa. Ini kita masih memilih menu makanan apa yang mau kita pesen ya pemirsa. Selamat pagi. Ini suasana pagi hari dengan kabutnya indah banget ya, bagus banget.
pemirsa, kita mau breakfast dulu ya. Restonya ini berada di lantai 6. Tempatnya ini sangat sejuk banget, serta dikelilingi dengan tanaman dan pepohonan yang sangat hijau, serta dikelilingi bangunan yang sangat kental banget suasana Bali-nya. Ada mini playgroundnya juga. Jadi kalau kita bawa anak biar mereka gak boring saat menunggu jam makan pagi, jadi mereka boleh bermain-main di area playground. Sini cocok buat kita selfie-selfie juga. Kalau pemirsa mau olahraga, boleh nih, karena di area restonya ini juga menyediakan tempat olahraga seperti voli dan tenis. Thank you.
usai makan, saatnya menemani anak tercinta untuk main di playground yang berada di lobi. Maaf ya pemirsa, kegesrekan suami aku dan anak aku tadi yang udah berindia he. Itu anggap aja bonus ya, hiburan. Jadi mohon dimaafkan. Kami pamit ya pemirsa, terima kasih sudah menonton vlog kami. Terima kasih juga untuk The Grand Hill Hotel atas pelayanannya yang sangat baik banget, ramah, cekatan, dan juga makanannya sangat enak-enak. Sukses selalu ya. Wassalamualaikum.